Satu, ibu dan bapak memperbanyak sekarang berdoa. Doa. Anda berdoa. Pertama minta kepada Allah supaya anak itu didekatkan dengan Al-Quran. Kedua, rubah perangkat di rumah yang mendekatkan pada Al-Quran. Mulai sekarang TV-TV acara yang tidak bagus hilangkan. Beli speaker aktif Quran. Ya, di ruangan tengah, di kamar, bacakan, buka. Jadi begitu nanti ada tiap waktu 24 jam putar Quran terus, Quran. Kalau bisa itu per juz. Sebulan juz pertama, bulan kedua juz kedua. Kalau Anda punya anak baru lahir, langsung baru lahir juz pertama. Bulan kedua juz kedua. Nanti setelah 30 juz itu sama dengan 30 bulan. 30 bulan 2 tahun setengah. Begitu 2 tahun setengah dia sudah mendengar 30 juz. Begitu dia bisa bicara, dia sudah menghafal Quran. Paling lama 6 bulan bisa hafal Quran. Setelah 3 tahun hafal Quran. 3 tahun hafal Quran.